Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa salam budi luhur. Baik, ketemu lagi di mata kuliah kalkulus 1. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah membahas mengenai fungsi kemudian sampai ke komposisi fungsi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai limit fungsi dan kekontinuan kemudian juga bagaimana cara menentukan limit, nah konsep limit ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kalau bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai batas, batasan tertentu contoh untuk menentukan dosis obat yang bisa diminum, misalkan oleh seorang pasien nah itu ada batasan tertentu yang tidak boleh dilewati. Itulah limitnya. Kemudian, misalkan kecepatan suatu kendaraan. Nah, itu juga ada batasannya yang tidak boleh dilewati. Saya kira seperti itu konsep limit. Nanti kalau di fungsi, itu pada satu titik tertentu, fungsi tersebut tidak terdefinisi. Tapi Uh, untuk nilai-nilai hanya yang mendekati itu nilai fungsinya itu bisa didefinisikan. Nah, itulah limit dari fungsi itu di suatu titik. Oke. Okay. Nah, sebelum membahas limit fungsi di suatu titik, kita akan lihat dulu perilaku suatu fungsi bila variabelnya itu mendekati suatu bilangan real c tertentu ini ada suatu fungsi f(x) sama dengan x 4. Nah untuk menentukan harga fungsi ini bila x mendekati bilangan real tertentu misalkan mendekati dua, kita bisa menggunakan bantuan secara analitis kita gunakan perhitungan tabel seperti ini jadi nanti eh, tadi konsep limit itu adalah tidak pas pada nilai tersebut tapi hanya mendekati saja nah ini kita lihat perilaku fungsi ini untuk fungsi x plus 4 ketika kita ambil suatu nilai x tertentu yang mendekat di 2 tapi tidak pas di 2 karena ketika uh, kita ambil nilai yang mendekati nanti baik dari sebelah kirinya maupun dari sebelah kanannya maka kita akan temukan nilai-nilai fungsinya seperti ini ini cara analitis menggunakan perhitungan tabel seperti ini dx nya dari 1,9 maka nilai fungsinya adalah 5,9. 1,99 semakin mendekat ke nilai 2 tadi. Ini dari sebelah kirinya. Maka nilai kalau kita lihat nilai fungsi ini dari 5,9, 5,9, sampai 5,9999. Nah, ini nilainya seperti ini. Nah, kemudian dari sebelah kanannya dari 2,1 kemudian sampai mendekat kedua, 2,001, maka nilai fungsinya seperti ini. Jika 2,1, dia 6,1, 2,01, semakin dekat kedua, nilainya akan semakin, kalau kita lihat di sini, yang di sini semakin mendekati 6, di sini juga semakin mendekati 6. Nah, seperti ini, cara analitis. Gambarkan grafiknya ini tadi ini dari sebelah kirinya kemudian dari sebelah kanannya seperti ini maka nilai dari fungsi x plus +4 tadi itu semakin mendekat ke nilai 6 yang Kedua. Nilai fungsinya adalah 6, semakin dekat kedua dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, nilainya akan mendekati 2. Nah, ini nilai fungsinya seperti itu, dari tabel tadi dilihat bahwa didapati harga fungsi yang mendekati 6, sedangkan untuk x-nya sama dengan 2, maka nilai fungsinya adalah 6. Nah, itu fungsinya bisa didefinisikan pada nilai x sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 6. Dan sekarang kita lihat lagi ada fungsi yang lain. Biasanya fungsi-fungsi yang untuk pecahan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita faktorkan fungsi ini pada pembilangnya, maka kita dapat pemaktorannya seperti ini. Kalian sudah mempelajari bagaimana cara memfaktorkan fungsi kemarin di fungsi aljabar Nah, kita faktorkan faktornya adalah ini tau kalau kita lihat fungsi ini fungsi bentuk pecahan ketika nilai x ini sama dengan minus 3 maka Penyebutnya ini adalah 0, nah, kemudian yang di atas juga 0. Nanti ada istilahnya kalau di kalkulus itu nilai 0 per 0 itu adalah tak terdefinisi. Nah, maka untuk fungsi ini supaya fungsi ini bisa terdefinisi, ada syaratnya, x-nya tidak boleh minus 3. Atau faktor yang ini kita hilangkan hanya faktor yang ini kita hilangkan fungsinya tinggal x kuadrat plus 1 tapi dengan syarat nilai x nya itu tidak boleh minus 3 ya. untuk x nya sama dengan minus 3 maka fungsi ini tak terdefinisi nah ini ada istilahnya karena nilainya 0 per 0 0, per 0 itu tak terdefinisi nah untuk mengamati perilaku fungsi di sekitar titik x minus 3 kita bisa lakukan cara seperti yang tadi cara analitis tabel ini mendekati nilainya yang mendekati atau di sekitar minus 3 tadi jadi kalau di matematika ini fungsi ini ketika x nya minus 3 maka dia tidak terdefinisi kita dicari cara bagaimana supaya fungsi ini bisa kita definisikan Kemudian ya kita mengamati untuk uh, perilaku fungsi ini di sekitar titik x minus tiga karena minus tiga tadi tak terdefinisi nol per 0, maka kita lihat uh, untuk nilai-nilai yang mendekati minus tiga baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanannya. Nah dari tabel ini terlihat bahwa kalau kita gambarkan grafik ini kira-kira seperti ini nah, kita lihat dari tabel ini bahwa untuk harga X mendekati 3 maka harga fungsinya itu mendekati 10 nah tapi ketika pas X nya sama dengan minus 3 maka fungsinya itu tak terdefinisi. Dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa jika sebuah fungsi terdefinisi pada suatu selang terbuka yang memuat bilangan real c tertentu kecuali mungkin di titik c itu sendiri dan bila f(x) mendekati bilangan real l tertentu pada saat x mendekati c maka dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, nah ini kita baca limit fx adalah L bila x mendekati C atau fx mendekati L bila x mendekati C. Ini kalau digambarkan grafiknya, kita untuk nilai C tadi, maka sebuah fungsi itu dia nilainya adalah L kemudian untuk X mendekati dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan dapat konsepnya adalah seperti ini dapat didefinisikan jadi untuk limit X mendekati C dari sebuah fungsi fx itu sama dengan l. Ketentuan nilainya adalah seperti ini. Nah, itu merupakan konsep dari limit secara matematis. Jadi, uh, kalau kita lihat di sini tadi, nah, artinya limit ini adalah nilai yang hanya mendekati saja karena ada fungsi-fungsi pada satu titik tertentu fungsi tersebut tak terdefinisi tapi bi bisa kita tentukan nilainya itu yang hanya mendekati saja e, titik tersebut, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanannya ketika kita dekati Uh, dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan tadi, maka dia akan mendekati suatu nilai l tertentu. Nah, itulah yang dikatakan limitnya, seperti konsep uh, dalam kehidupan sehari-hari tadi: batasan dosis obat ketika uh, batasnya itu, artinya batasnya itu merupakan nilai yang tidak boleh dilewati kalau dalam bidang kimia mungkin batas kadar luarsa makanan tertentu ketika mendekati batasan itu kita masih boleh menggunakan atau mengkonsumsi makanan tersebut tapi ketika sudah pada batasnya tersebut maka itu uh, sudah dikatakan keadaan luarsa Kira-kira seperti itu, That limit ini. Nah, kemudian, nanti kita lihat rumus-rumus uh, untuk menyelesaikan limit. jadi ada beberapa rumus atau teorema-teorema, jika kita ketemu dengan persoalan limit, bagaimana kita menentukan nilai limit uh, dari fungsi tersebut. Yang pertama, limit x mendekati c dari sebuah fungsi x bentuknya x seperti ini, maka nilainya, nilai limitnya adalah c. Contoh, akan limit x mendekati 5 dari x itu sama dengan 5, kemudian limit x mendekati minus 7 dari x itu sama dengan minus 7. Ini untuk menentukan limit kita menggunakan beberapa teorema-teorema ini. Kemudian limit X mendekati C dari sebuah konstanta. Maka nilainya sama dengan konstanta itu sendiri. Atau sama dengan nilai C-nya. Nah, contoh misalkan limit X mendekati minus 3 dari sebuah 4 bahwa fungsi berupa konstanta maka nilainya adalah 4. Kemudian limit x mendekati 2 dari 9 ke 9. Kemudian penjumlahan limit. Dua fungsi yang dijumlahkan bagaimana limitnya? Itu sama saja dengan Limit masing-masing fungsi. Kemudian kita jumlahkan. Contoh, so, misalkan limit X mendekati 5 dari X plus 6. Sesuai dengan teorama. Kita cari limit X mendekati 5 dari X. Kemudian limit X mendekati 5 dari 6. Ini 5, kemudian 6, hasilnya 11. Kemudian pengurangan fungsi. Mirip dengan yang penjumlahan. limit dari masing-masing fungsinya kemudian kita kurangkan nah tonton seperti ini limit x mendekati 5 dari 7 min e maka untukkan limit dari x mendekati 5 dari 7 kemudian limit x mendekati 5 dari x e, hasilnya adalah 2 kemudian perkalian ini sama kita cari masing-masing fungsinya limit masing-masing fungsinya, nah. kemudian nilainya baru kita kalikan hasil masing-masing fungsi kita kalikan. Nah, sebenarnya konsep uh, awal umum untuk menentukan limit sebuah fungsi itu kita substitusi, substitusi langsung seperti ini. Kalau dia Nilai yang terdefinisi, maka itulah nilai limitnya. Jadi kalau dia menghasilkan nilai yang tak terdefinisi, maka nanti kita gunakan cara-cara lain untuk menentukan nilai limitnya. Untuk pembagian juga sama, kita tentukan limit masing-masing pembilang penyebutnya. Ini cara matematiknya. Kemudian fungsi yang berbentuk seperti ini ada koefisien uh, di depan, maka koefisiennya bisa kita pindahkan ke depan, seperti ini. Contoh, misalkan 9x. Maka 9 nya bisa kita pindahkan ke depan. Lalu kita tentukan limit untuk uh, x-nya. Contohnya, 3 ini bisa kita pindahkan ke depan. nah untuk yang bentuk pangkat maka kalau dia bentuknya pangkat seperti ini maka uh, kita tentukan limit dari fungsinya kemudian kita pangkatkan kemudian ada limit sepihak limit kiri dan limit kanan nah, jadi kalau suatu fungsi itu punya limit kiri kemudian punya limit kanannya nilainya nah ini artinya kalau dia pangkatnya ada minus seperti ini mendekati C dari arah kiri dia plus itu mendekati C dari arah kanan ini sebuah fungsi uh, fungsi fx 1-2x jika x-nya lebih kecil dari minus 2, kemudian x-7 jika x-nya lebih besar daripada minus 2. Tentukan limit if x, x mendekati minus 2, jika ada. Nah, untuk menyelesaikan uh, limit ini, maka kita yang dari kirinya ini pangkatnya minus nilainya sama dengan 5, kemudian limit kanannya itu pangkat plus ini nilainya 5. Nah, ketika limit kiri dengan limit kanan itu nilainya sama, maka limit dari fungsi itu berarti adalah dia mempunyai limit. Nah, itu nilainya adalah 5. Oke. Okay. Nah, kemudian cara menentukan limit. Jadi sebenarnya untuk menentukan limit tadi kita bisa menggunakan tabel atau grafik. Nah, tapi ketika fungsinya sederhana, mungkin tabelnya itu tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak. Jadi kalau fungsinya sudah kompleks maka tabel menggunakan cara tabel atau grafik itu uh, kurang efektif kemudian bisa juga kita menggunakan cara-cara aljabar untuk menentukan limit tidak perlu dengan pendekatan tabel walaupun dengan mendekati menggunakan tabel tadi cara analitik itu bisa kita tentukan nilai limitnya tapi dengan cara aljabar kita tidak perlu menggunakan tabel, kita bisa menentukan nilai limit. Nah, ini beberapa metode untuk menyelesaikan limit. Yang pertama, substitusi langsung. Fungsi-fungsi yang seperti ini, fungsi linear, kuadrat, polinomial, itu bisa digunakan cara ini. Kemudian bisa juga digunakan dengan bentuk pecahan, yang bentuk-bentuk pecahan dengan syarat hasil substitusi untuk penyebutnya tidak sama dengan nol atau keduanya tidak sama dengan nol. Nah, ini yang bentuk menghasilkan bentuk tidak boleh nol per 0, atau yang uh, penyebutnya tidak sama dengan nol. Nah, ini bentuk kalau di matematika tadi atau di kalkulus, ini bentuk tak terdefinisi yang dihindari. Oke. Okay. Kita lihat contoh, fungsi yang seperti ini, fungsi pecahan. Nah, kita bisa substitusi langsung untuk menentukan nilai limitnya. Jadi, metode awal itu adalah kita substitusi ketika kita ketemu dengan persoalan limit, maka kita lakukan substitusi untuk menentukan nilai limitnya. Nah, contoh yang ini, kita substitusikan dapat nilainya min setengah berarti nilai limit dari fungsi ini ketika x nya mendekati minus 2 adalah min setengah Nah, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya ini. Ini langkah awal kita substitusi. Nah, ketika kita substitusi, didapatlah nilai 0 per 0, nah ini tak terdefinisi sih. nah gimana caranya supaya uh, nilai limit ini bisa kita tentukan kita kemudian digunakan cara nah ini Definisi atau tak tentu, sehingga kalau untuk persoalan seperti ini, kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Bagaimana caranya untuk menentukan nilainya? Maka, kita menggunakan metode pemfaktoran. Ini langkah-langkahnya adalah kita faktorkan pembilang, kemudian penyebut, atau keduanya. Kemudian kita sederhanakan, setelah sederhana baru kita substitusikan nilai x -nya. Jadi, contohnya Nah, kalau kita substitusi tadi nilainya adalah 0/0 0, tak tentu atau tak terdefinisi tentu, maka kita perlu menggunakan metode pemfaktoran. Kita faktorkan bisa mungkin salah satu eh, kedua-duanya kita faktorkan seperti ini. Nanti dari hasil faktoran ini kita biasanya akan menemukan faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Ini tentunya bisa kita hilangkan. Tinggal bentuknya jadi seperti ini. Nah, ketika sudah sederhana baru kita substitusikan nilai x-nya tadi yang mendekati 2 di sini. a hasilnya adalah 0/5 0. Per 5, itu sama dengan 0 seperti ini boleh, yang penting jangan 0/0. 0. Oke, kemudian kita lihat contoh yang berikutnya lagi. Ini kita substitusikan terlebih dahulu. Jika disubstitusi hasilnya 0/0. 0. Tidak tentu, tak terdefinisi dia. Maka kita perlu faktorkan sama seperti yang sebelumnya tadi. Ini kita faktorkan. Dapatlah faktorannya seperti ini ada faktor yang sama bisa kita hilangkan tinggal seperti ini sudah sederhana maka kita substitusikan nilai x nya nah kemudian ada lagi metode akar sekawan jadi untuk bentuk-bentuk akar mungkin kita akan menemukan limit yang berbentuk akar seperti ini Bagaimana kita menentukan nilai limitnya, yaitu menggunakan metode akar sekawan? di, karena di pembilangnya ini ada bentuk akar, akar x minus 5 ini, ini kalau kita substitusi langsung, hasilnya juga 0 per 0, ya. akar dari 25. dikurang 5 kemudian 25 dikurang 25 dan nah, ini kalau kita substitusi hasilnya adalah 5 dikurang 5 25 dikurang 25 itu 0 per 0 tidak tentu nah, gimana caranya supaya kita bisa menentukan nilai limit ini maka kita gunakan metode akar sekawan nah sekawannya itu dari bentuk akar ini adalah istilahnya konjugat atau sekawan jadi kalau di sini minus maka sekawannya itu adalah tandanya plus bentuknya sama persis cuman diganti tandanya sekawannya adalah ini kita kalikan dengan sekawannya dalam bentuk seperti ini Nah, ini nilainya sama dengan satu. Kalau kita mengubah bentuk sebuah fungsi itu tidak boleh mengubah nilai. Nah, kalau perkalian itu dikalikan dengan satu, nah, satu dalam bentuk seperti ini akar sekawannya tadi e kalikan ini dengan, ini dengan ini, kemudian yang ini dikalikan juga. Nah, ketika dikalikan terdapat faktor yang sama antara pembilang dan penyebut maka bisa kita hilangkan tinggal bentuknya jadi seperti ini kemudian tinggal kita substitusikan nah, hasilnya 1 per 10 oke ini ada contoh-contoh soal lagi dan pembahasannya nah ketika kita ketemu dengan soal maka langkah pertama kita substitusi kalau hasilnya ketemu itulah nilai limitnya. Jadi nilai limitnya adalah untuk fungsi ini nilai x mendekati 3 maka sama dengan, dengan 0. Kemudian ini juga. Nah, untuk yang contoh ini ketika x mendekati 3 maka nilainya 0/0. Konsep uh, seperti ini, ini adalah limit tadi dia tidak terdefinisi atau tak ter, nilainya tak tentu pada satu titik tertentu, maka gimana caranya kita menentukan nilai yang mendekati. Nah, itulah itulah limitnya. Nah caranya kita faktorkan, temukan faktor yang sama, kita sederhanakan, setelah sederhana kita substitusikan. Ini satu. Ini contoh yang lain bentuk akar. Kita substitusi hasilnya nol per nol, maka kita gunakan akar sekawan. Kalikan dengan akar sekawannya. Kemudian, nah ini untuk mengalihkan ini seperti pengal, perkalian polinomial kita bisa pakai metode distributif oh, kalau ada cara lain pakai uh, bentuk tabel bisa juga okay. ini setelah dikalikan kemudian kita sederhanakan 4x dikurang x tinggal 3x kemudian yang ini kita faktorkan lagi di bawah yang ini juga kita faktorkan, ketemu lagi faktor yang sama di sini. Kemudian, setelah sederhana seperti ini, maka kita substitusikan nilai 1 tadi ke x-nya, dapatlah hasilnya 3 per 8. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Dan juga ketika kita substitusi hasilnya 0 per 0, tentu kita, kita faktorkan. Kan seperti ini, setelah difaktorkan, pembilang dan penyebutnya kemudian ada faktor yang sama yang bisa kita hilangkan. Nah, setelah sederhana, maka baru kita substitusikan nilai x-nya dan pernah. Dapat kira-kira seperti itu untuk menentukan nilai limit ini konsep limit ini nanti kalian baca-baca lagi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat uh, banyak kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan konsep limit ini dalam bidang ekonomi juga ada misalkan uh, hasil produksi batas-batas tertentu yang tidak boleh dilewati. Nah, kalau dalam sebuah fungsi seperti tadi ada fungsi-fungsi yang pada titik tertentu nilainya itu tak terdefinisi, menghasilkan nilai tak tentu, maka kita perlu mencari uh, nilai pendekatan. Ini pada titik tertentu dia tak terdefinisi, tapi ketika mendekati itu kita bisa tentukan nilai. Uh, fungsi itu nah itulah yang dikatakan sebagai limit dari sebuah fungsi jadi uh, hanya mendekati saja tapi tidak pas pada titik tersebut nilainya bisa kita tentukan oke ini untuk materi hari ini nanti masih kita lanjutkan limit itu yang mendekati kalau tadi mendekati nilai bilangan real tentu maka nanti kita akan membahas untuk limit-limit yang mendekati nilai tak tentu baik okay. teman uh, teman hari ini kita cukupkan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh